Yang kedua, sekarang saya akan buat salah satu diet food juga. Ini healthy karena kita gunain superfood di dalamnya. Kita ada mix almond, cashew, terus ada sunflower seed. Juga kita pakai hazelnut, terus ada dry fruit yang kita mix. Dan kita juga gunakan banana. Jadi kita akan buat banana and mixed nut cinnamon roll. Let's start cooking now. Kita buat doughnya dulu. Pertama kita hangatkan almond milk. Nah, saya siapkan di sini ada yeast, taburkan di ceramik. Warm aja ya, jangan sampai terlalu panas. Nah, biasanya kan kita pakai susunya kan susu yang sapi. Nah, ini optionnya lebih ke non hewani, jadi dia nabati, pakai susu almond yang proteinnya tinggi juga. Oke, nah ini yeastnya udah kita mix with warm almond milk. Kita boleh tambahkan sedikit tepung, sedikit aja buat pancingan, nggak apa-apa. Dan kalau bisa di rumah, kalau punya whole grain wheat juga bagus sekali. Jadi kita mix half-half. Kita tambahkan sedikit salt. Terus kita tambahkan sedikit maple. Oke, sekarang kita tambahkan cinnamon powder ke dalam tepung. Mix. Oke, nah ini udah berbuih, udah cukup waktunya kita masukin ke dalam tepung sekarang. Now stirring. Nah, ini udah kalis. Sekarang kita akan tutup dengan kain dan kita diamkan minimum 1,5 jam. Oke, nah ini udah double size. Kita akan olah sekarang. Oke, sekarang kita akan olesin butter.
tambahkan cinnamon. Mix match. Kurma. Banana. Dia itu sweetness-nya itu natural om, from banana, terus ada mix nuts, juga bisa pakai dry fruit juga. Oke, sekarang kita akan folik. Kemudian kita olesin tray with butter. Oke, nah ini kita akan panggang dengan api medium. Oke, sekarang kita akan buat untuk icingnya. Nah, kita akan siapkan icing sugar. Lalu kita tambahkan almond milk. Kita sajikan warm with almond milk icing. Jadi ini benar-benar yang opsi buat yang lagi on diet. Sekarang kita keluarin dari oven. Kita plating sekarang. Pistachio, banana, and maple bun ready to serve now. Oke, tadi kita udah buat pistachio. Nah, sebelumnya kita udah buat sandwich yang keren, healthy, dan yummy tetap. Oke, thank you for watching Chef TableNet. Sampai jumpa lagi di next episode.